Tadi papa telepon aku. Sepertinya marah besar. Kamu tahu kenapa? Ini pasti gara-gara pengacara aku bilang ke papa soal perceraian kita, Mas. Perceraian? Iya, Mas. Jadi hari ini aku ada janji sama pengacara aku, Pak Lukman, untuk ngebahas tentang kelanjutan perceraian kita. Ya, aku sih yakin tadi Pak Lukman ketemu sama papa dan bicara soal semuanya. Kita gak usah lanjutin lagi ya soal perceraian ini ya. Kamu lihat sendiri kan, papa juga gak pengen lihat kita berpisah. Kamu gak kasihan sama papa? Mas Hafiz harus bisa hargai keputusan aku, Mas. Perceraian ini harus berlanjut. Sekarang lebih baik kita berdua masuk ke dalam. Dan kita tunjukin sama papa kalau kita berdua akan baik-baik aja dengan kondisi seperti ini. Yuk, kita masuk. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Apa yang kalian sembunyikan dari papa? Kalian kan sudah bilang bahwa kalian sudah berbaikan. Apaan ini? Kenapa ada gugatan cerai seperti ini? Pa, biar Mak udah jelasin semuanya sama papa. Kenapa kamu lakukan ini sama Hafiz? Apa yang kurang dari dia? Apa yang kurang dari dia? Pak, kalau boleh, biar aja masalah rumah tangga ini masalah antara Magda sama Mas Hafiz aja, Pak. Papa itu sangat menyayangi kalian. Itu sebabnya papa harus tahu apa yang terjadi. Pernikahan itu sangat sakral. Harus dijaga sampai mati. Dan tidak boleh ada perceraian. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan ke papa apa sebenarnya yang terjadi, papa akan minta penjelasan dengan mamamu. Mamamu pasti tahu apa yang terjadi.